Siapakah yang menjadi terbaik di podium pertama di kelas 13-18 PK pada sore hari ini? Emang atau Ismur? Kita belum tahu. Apakah dari joki belakang atau joki depan? Sepertinya saudara Emang joki belakang. Kemudian disusul Denny dari tim Star Najangkana. Ada Emang berada di posisi pertama. Kemudian ada Denny di posisi kedua. Di posisi ketiga ada saudara Ismur. Di posisi keempat ada saudara. Sagi di Desa Hambau, Kecamatan Kembang Jambut, Sungai Belayar. Ada 6 pembalap terbaik yang berada di babak terfinal pada sore hari ini. Ada saudara Emang berhasil memimpin di podium posisi pertama. Kemudian disusul saudara Denny dari tim Star Najat. Di posisi ketiga ada saudara Ismul dari tim PT Raden S.A. Morawis. Di posisi 4 dan 5 ada Hafid, ada Bima dari tim Petronas Sebelia, dan di posisi ke-6 ada saudara Heldi sang tuan rumah dari tim atau sukses 441 Presiden semua Bang Ming. Semua sama-sama kencang. Masih saudara Emang dibuntuti saudara Denny berada di posisi kedua. Ya, masing-masing pembalap di posisi 1 dan Denny tidak berjarak jauh dengan saudara Emang. Denny mencoba menggeber perahunya. Berikan tekanan kepada saudara Emang yang berada di posisi pertama. Denny cukup saja. Masih ada 3 putar lagi. Kemudian di posisi 3 dan 4 ada saudara Hafid, ada Ismu, ada Bima, dan kemudian pembalap tuan rumah saudara Heldi belum terlihat. Apakah yang terjadi dengan saudara Heldi yang berhasil merajuk ke babak grand final? Saudara Heldi berhasil melaju ke babak grand final. Saudara Heldi berada di posisi ke-6 pembalap tuan rumah dari tim Beras 441 Presti pertama. Kepentingan saudara Heldi tertati-tati terseok-seok untuk memberikan tekanan kepada 5 pembalap yang berada di posisi terdepan. Persaingan sengit antara joki belakang dan joki depan terjadi antara Denny dan Emang dari tim Lamborghini Marbada. Apakah saudara Emang menjadi pembeda pada sore hari ini? Ya, betul sekali. Catatkan sejarah pertama di Desa Hambau merengkuh gelar juara terbaik di kelas 13-18 PK Underbond pada sore hari. Masih kita tunggu. Denny dari tim Star Naja memberikan tekanan, mengintimidasi, memprovokasi saudara Eman yang berada di posisi terdepan. Saudara Eman menggunakan mesin Rio 18 PK berada di posisi terdepan. Kemudian disusul saudara Denny, sang Raja Makam, King of the Makam, sang Denny dari posisi kedua. Apakah bisa menjadi posisi pertama? Masih ada 3 putaran lagi. Eman menoleh-noleh ke belakang, berharap-harap, berkhawatir-khawatir. Denny berada di posisi kedua. Kemudian ada Hafid atau Bima. Hafid sebenarnya berada di posisi ketiga. Kemudian di posisi keempat ada Bima, ada Ismul. Kemudian di posisi keenam ada saudara Henti yang cukup jauh. Saudara Henti cukup jauh tertinggal di posisi keenam. 6 pembalap terbaik. 5 terjadi apakah saudara Henti bisa mencatatkan sejarah pertama kali di race Desa Hambau di kelas 13-18 PK Underbond pada sore hari? Masih kita tunggu, memasuki 2 putaran. 2 putaran pembalap joki belakang masih berada di posisi terdepan. Eman dari tim Lamborghini Marbada masih berada di posisi pertama. Kemudian disusul saudara Denny yang berada di posisi kedua. Saudara Heldi masih berusaha mencoba menggeber perahunya. Kita dengar sepertinya mesinnya terseok-seok. Memasuki putaran
pembalap joki hati-hati sepertinya Denny bisa mengambil alih posisinya emang. Ada saudara Hasib berada di posisi kedua. Lalu dan di posisi keempat ada Bima Ismul kelima dan Heldi di posisi keenam. Dua putaran sudah. Denny sang Raja Makam, bergelar Raja Makam, sudah ratusan kali naik podium. Denny dari tim Star Najib. Dari tim Star Raja karena berada di posisi kejar soalnya mobil alih posisi Eman yang berada di posisi kedua. Eman kemana kah Eman berada? Eman kemana? Belok. Kemana Eman? Eman kemana? Ternyata Eman sepertinya mengalami trouble. Karena di posisi kedua ada saudara Hafid. Sangat disayangkan joki belakang ternyata tidak bisa. Itulah dia. Catatkan sejarah pada sore. Ada Hafid, ada Bima. Sepertinya Eman tidak bisa lagi melanjutkan perlombaan pada sore hari ini. Ya, apakah yang terjadi dengan Eman? Kita belum tahu. Kalau Eman tidak bisa lagi, otomatis dia di juara 6. Kita tunggu lagi. Iya. Saudara Ismul berada di posisi kelima. Kita tunggu bersama-sama. Apakah yang terjadi dengan saudara Eman? Kita belum tahu. Kita juga tidak bisa melihat kondisi lapangan di sana. Denny cukup kencang berada di posisi pertama. Memasuki putaran ketiga, saudara Denny masih memimpin di posisi terdepan. Iya, itulah nasib berkata lain. Ya, ini adalah 4 putaran. Bukan hanya ketahanan mesin, ketahanan fisik para pejoki juga sangat diperlukan. Memasuki putaran ketiga. Siapakah yang berhasil merangkul gelar juara terbaik putaran ketiga? Masih saudara Denny dari tim Star Naja. Tiga putaran. Kemudian disusul saudara Hafid atau Bima. Saudara Hafid akhirnya. Kemudian di posisi ketiga ada saudara Bima. Di posisi keempat ada saudara Ismul. Dan di posisi kelima ada saudara Heldi dari tim Belayan Lato Sukses. Ayo Heldi, gas terus. Iya, saudara Eman tidak terlihat lagi dari jok belakang. Oke, 4 putaran. Cukup menguras tenaga, cukup menguras mesin. Semua masih bisa terjadi sebelum garis finish. Ada Denny memimpin di putaran pertama, di race putaran ketiga ini. Saudara Denny dari tim Star Naja CBK. Ada 1 putaran lagi. Sepertinya kalau tidak ada kendala, maka Denny akan mencatatkan gelarnya di Desa Hambau pada sore hari ini. Tidak jauh antara Denny dan Hafid. Oke, Hafid dan Denny tidak berjarak jauh. Hafid mengejar. Hafid mengejar. Hati-hati Denny. Perlawanan kepada saudara Denny yang berada di posisi pertama. Masih kita tunggu pada sore hari ini. Berjarak setengah putaran lagi. Saudara Denny dari tim Star Naja KTM Malino berada di posisi pertama. Kemudian saudara Hafid berada di posisi kedua. Di posisi ketiga ada saudara Bima dan di posisi keempat ada Ismul. Di posisi kelima saudara Heldi. Walaupun sudah hampir overlap, saudara Heldi masih memberikan tekanan-tekanan kepada pembalap yang berada di posisi keempat. Kita tunggu bersama-sama. Posisi ketiga ada saudara Bima. Di posisi keempat ada saudara Ismul dari tim PT Raden Ese Morales. Mari kita tunggu bersama-sama. Sepertinya saudara Eman tidak bisa lagi melanjutkan perlombaan. Mari kita tunggu di beberapa detik ke depan. Apakah Denny dari tim Star Naja CBKP Malino bisa merengkuh mencatatkan dirinya pertama kali sang juara di kelas 13-18 PK Terbon pada sore hari ini? Masih kita tunggu saudara Denny. Tapi tidak mau memberikan peluang kepada saudara Denny untuk lolos seperti. Oke, saudara Denny masih berada di posisi terdepan. Ternyata Denny cukup kencang memasuki putaran terakhir. Putaran keempat. Apakah Denny berhasil merengkuh gelar juara terbaik pada sore ini? Kita tunggu. Denny dari tim Star Naja sana. Kita sudah mendapatkan gelar juara dari tim Star Naja Anggana. Saudara Denny dari tim Star Naja CPKBM Malinau Anggana. Di posisi kedua ada saudara Hafid. Posisi ketiga ada Bima. Posisi keempat ada Ismul. Posisi kelima ada Heldi. Dan di posisi keenam ada saudara Eman.
Oke, silakan di bawa benderanya. Oke, kita berikan bendera selebrasi. Tidak beri tepuk tangan. Inilah Denny dari tim Star Naja CPKP Malinau Anggana. Dari tim Star Naja Anggana. Dan kemudian lagi ini, kepada Ibu konsorsium kita pada hari ini. Inilah Denny dalam minggu-minggu ini beliau sudah dua kali podium. Yang terakhir beliau podium di daerah Malinau Hulu, kalau tidak salah, di Kaltara, Kalimantan.